Tujuh ubinya setelah tadi direbus, hanya direbus, setelah itu kita blender, nah jadinya seperti ini. Terus batu kita campur bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya, diaduk. Setelah kita aduk bumbunya tadi, kemudian kita masukkan dalam plastik lalu direbus seperti yang kita lakukan oleh teman kita ini selama kurang lebih 30 menit. Dendeng batoko. Ini adalah proses pembuatan kaliki santannya. Seperti ini, kita potong-potong kalikinya dulu ya. Oke,
setelah kita rebus tadi pucuk ubinya, seperti inilah jadinya. Lalu ini akan kita press kecil-kecil di ampia, digiling dengan ampia kecil-kecil, untuk setelah itu akan digoreng. Nah, ini masih proses es kaliki santan. Lalu setelah tadi pucuk ubinya kita rebus, lalu kita press dengan ampia. Seperti inilah kira-kira prosesnya. Digiling dengan ampia agar tipis-tipis, agar mudah dalam penggorengan dan cepat kering. Ya Allah. Alhamdulillah galenya habis. Selamat berbuka puasa. Tinggal sisa satu buah galeh tahu.